Kenapa Dutch Maple dijadikan lambang negara Kanada? Karena dia tumbuh di semua teritori. Nah, Kanada adalah negara ketiga terluas di dunia dan penduduk nomor 4 paling sedikit di dunia. Jadi ya, bayang ya, betapa sepinya di sana. Dalam satu pertunjukan, sorry agak serem, satu minggu itu family time. Kok ada family time kak? Iya, karena di sana kita kayak KKN deh, kita tinggal sama host family, sama host brother, sama host sister. Kakak host itu dapatnya host sister, host brother, satu ibu, satu ayah, dan satu anjing. Kenapa kak satu anjing? Karena di sana anjing dianggap sebagai keluarga nih, kaget. Iya, kaget. Kakak juga waktu pertama kali datang, karena kakak kan orang yang nggak biasa ketemu anjing ya, ketemu hewan berkaki empat yang berliur seperti itu, kaget. Dia nyamperin sambil gonggong. Kakak kayak gini. Tapi mereka bilang don't be afraid, that's just introducing yourself. Jadi untuk PPAN kakak cuma sekali seumur hidup. So this is the best experience I got throughout the program, okay? The program itself. Kemudian culture shock yang pertama adalah suhu. Karena kita kan tropis ya. Tropis, suhunya di sini 35 sampai 40 derajat siang. Di sana sunny kayak gini, ada matahari kayak gini, paling panas 15 derajat. Paling panas. Itu aja orang udah kipas-kipas. Iya. Orang sana udah kipas-kipas, 15 derajat terus banget terus. The hell is leaking, maka bocor kata mereka. Enggak. Oh, di sini the hell is leaking. Kalau di sana kakak nyampe itu sekitar 10 derajat. Jadi apakah yang dirasa? Tangan gak bisa digerakin, gak bisa ngerasain. Ya kayak gimana ya, tangan gak bisa ngerasain, mati rasa gitu. Begitu masuk lagi ke rumah, karena kepanasannya langsung di tempat penghangat itu, baru terasa sakit tangannya, kayak ditusuk-tusuk. Sakit tadi banget. Kemudian ada juga ceritanya itu yang frostbite. Tahu frostbite gak? Frostbite itu adalah ketika suhu ekstrim di bawah 30 derajat, minus 30, dan telinga Anda nggak dialiri oleh darah. Jadi harus dipotong, amputasi telinga, kelingking, jari kaki, pokoknya hidung, bisa potel. Itu namanya frostbite, tapi alhamdulillah nggak akan mengalami. Mereka tidak percaya Tuhan atau mereka percaya Tuhan dan tidak punya agama. Itu yang culture shock yang kedua. Loh kenapa itu jadi culture shock kak? Karena di sana kita biasa di sini sholat lima waktu ada azannya ya, ada azan terus kita langsung nyamperin untuk sholat gitu, mudah. Di sana sulit mau wudhu aja sampai naik kasar pulang kayak gini untuk wudhu, karena nggak ada tempat wudhunya, susah. Kemudian
Begitu waktu itu ada Idul Adha, kakak dengar suara takbir yang pertama kali, itu sontak satu kelompok nangis semua deh, merinding, subhanallah. Ketika dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya merinding, semuanya berkumpul dan kita semua merinding di situ. Luar biasa. Kenapa? Karena di sana azan adalah mengganggu ketertiban umum. Sayang sekali ya, enggak boleh azan kuat-kuat di sana. Walaupun sepi kayak apa tempatnya enggak boleh. Pokoknya ngelanggar. Itu culture shock. Culture shock. Kita juga harus paham. Kita enggak boleh anarkis juga di situ. Karena citra muslim bagi kami beragama muslim adalah nomor satu juga kan di sana kan. Kalau kita berlaku jelek, Islam juga yang kena. Jadi ya intinya mutual understanding lah. Kita bagaimana melihat perspektif dari mereka, bagaimana kita nyampaikan perspektif kita, caranya juga seperti apa gitu. Culture shocks lagi. Bahasa. Bayangin deh, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kalau Anda interaksi sama orang, enggak ada yang bisa bahasa Indonesia di sana, satu pun. Kebayang dong gimana capeknya otaknya translate udah seharian itu. Kalau udah nyampe rumah tanya-tanya ini, how's your day? Yes, no aja udah bisa. Yes, no, smoking, udah gak ngerti lagi pokoknya apa. Kenapa deh? Karena dari pagi sampai sore itu udah capek kami berinteraksi dan mengartikan, kemudian suruh berkomunikasi lagi nyampe malam. Jadi pada minggu-minggu awal, ketika ketemu orang Indonesia kita suka lebay kan, suka berpulang, aduh orang Indonesia kangen ngomong bahasa Indonesia. Karena itu sudah berhari-hari gak ngomong bahasa Indonesia gitu, susah. Pikir orang ngomong apa. Karena kan dia juga namanya manusia ya, dan itu bukan bahasa ibu kita ya, bahasa kedua kita, capek. Dia udah ngomong apa udah yes itu aja dah. Orang kita nonton aja udah gitu, apa itu. Culture shock yang pertama lagi jet lag. Karena bedanya adalah 10 jam di sini dengan di Indonesia dengan Kanada. Jadi ketika Indonesia pagi di sana sudah sore, ya kan? Sudah jam maghrib, jam 4. Sehingganya ketika di sini kita harusnya sudah tidur, di sana harusnya sudah bangun. Paham ya? Jet lag. Jadi agak-agak hitam gitu. Penyesuaian paling 2-3 hari. Culture shock. Kemudian ya itu tadi toilet sebenarnya. Toiletnya di sana menggunakan dry toilet. Di sini kan pakai wet toilet ya, pakai air. Kayaknya nggak perlu dijelasin. Big problemnya adalah ampun. Ya, jadi big problemnya untuk kakak adalah yang pertama makanan. Di sana makanannya dijatahnya gimana kak? Sarapan paling itu makan toast, makan roti bakar sama susu. Kalau orang sana kenyang men, kalau kita biasa makan kerupuk di sini. Nah, jadi gimana kak? Ya, sama big problemnya adalah uang. Nanti ya, sebelum pandemi ya. Kenapa kak? Karena di sana beli makanan itu sekitar $10 kali satu meal. $10 itu berapa kalau dikonversi? 120.000 kurang lebih ya, 110.000 kali makan 100.000. Jadi bisa kebayang kalau kita nggak bisa bertahan dengan roti bakar dan susu tadi untuk sarapan dan sereal, ya udah lemes lah kita. Ya satunya gimana? Alhamdulillah waktu itu dapat keluarga yang campuran India. Jadi mereka sedia beras, sedia telur gitu. Jadi kita bisa masak nasi goreng sendiri di sana gitu. Kakak bawa Indomaret bawa nasi goreng. Oh, super ya. Maksudnya instan nasi goreng ya. Itu big problemnya adalah halal food. Di sana itu pemakan daging, pemakan segala ya. Waktu itu pernah beli coklat itu kakak makan, terus supervisor kakak ngingetin, dek itu ada kode E nya, ada babinya. Subhanallah. Muntah. Ya, tapi nggak bisa muntah juga. Kemudian obat waktu itu kakak lagi batuk, dikasih obat sirup obat batuknya itu ada alkoholnya, which is kalau dalam hadis sedikit atau banyak, kalau itu yang banyak memabukkan maka sedikitnya juga haram kan, ada hadis.
Prosek ya. Jadi kakak takut lah waktu itu. Aduh ini haram atau enggak, haram atau enggak, haram atau enggak. Ya udah ketelan 2 jam, enggak bisa lagi dibuka. Taunya itu terakhiran gitu ya. Itu tentang halal food. Di sana itu memang enggak ada halal store. Enggak ada, belum ada halal store. Di kota kakak ya, kalau kota yang besar ada. Di halal, belum ada halal store, tapi ada daging. Tapi kita juga bukan vegetarian. Enggak bisa kakak bertahan dengan sayur doang, emas. Akhirnya, bismillah lah, di kota ini kan ada orang Islam juga, siapa tahu dia yang ngotong. Jadi ya gitu. Apa, dengan baik sangka ya, mungkin jika kakak salah tapi gak tahu kan. Kakak juga sudah konsultasi dengan pusat-pusat yang di sana, ya udah bismillah aja gitu kan. Karena kan ada mungkin kemungkinan 0,000% bahwasanya yang ngotong itu orang Islam gitu kan. Makan cuma untuk negakin tulang punggung doang sih. Kemudian siasat yang kedua adalah beli ikan, which is really expensive then. Ikannya mahal di sana, karena di sana nggak ada, nggak kayak Indonesia murah ikan di mana-mana ada gitu ya. Di sana bensin tahu berapa? 1 liter, $1.50, 15.000. Di sini kita 6,5 udah demo. Iya kan? Ya kalau memang dikonversikan dengan pendapatan per kapita memang setimbang. Kalau terus funding, program ini adalah fully funded by government. Dibiayai bebas dari pemerintah, dari travel expenses, dari visa, paspor sendiri, makan, akomodasi dan segala macamnya. Sampai ini pun dibiayai sama government kita, sama Kementerian Pemuda Olahraga. Karena kita kan mewakili Indonesia jadi duta ya di sana, ambasador. Terus kok kakak masih keluar uang? Ya itu tadi, keluar uangnya yang pertama untuk oleh-oleh, untuk makan, untuk jajan di sana. Di sana murah deh jajanan. Kalau coklat dan segala macam di sini mahal ya. 15.000 ya, 10.000. Kalau di sana hitungannya tuh kayak 2.000 perak buat kita. Dapatnya udah 1 coklat. Kenapa? Kakak butuh. Karena enggak ada energinya saat pagi tadi. Cuman makan roti doang sama telur. Namanya orang Indonesia kan. Tapi begitu nyampe ke Indonesia, kita bawa bule-bulenya, kaget mereka. Ya ampun, Indonesia makanannya enak banget kan. Kenapa dek? Kan di sana hambar. Iya, makan di sana nggak enak. Jujur, satu-satunya makanan yang kakak suka cuma putin dan itu terbuat dari kentang sama saus gravy sauce. Dah, apa enaknya coba? Masih enak rendang di warung Padang sini dek. Benar. Itulah kenapa kakak cinta sama Indonesia dek. Makanannya murah, semuanya bisa didapat. Hidup nasi goreng dan segala macam. Gitu. Bersyukur dek kita di Indonesia. Benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana mau cari beras susah, apa-apa impor. Kenapa? Karena di sana terlalu dingin, tumbuhan nggak tumbuh di sana, tanahnya keras beku. Kamu cangkul itu ada esnya di dalamnya. Iya beneran. Sampai segitunya ya. Komoditas utamanya kalau di kota kakak waktu itu lobster dan kentang. Tapi sayangnya waktu itu lagi nggak musim lobster, karena lobster lagi di musim panas biasanya tumbuhnya. Oke. Funding udah ya. Terus kakak dapat funding dari mana lagi kak? Kakak ngasih proposal. Dan oh iya ada yang 2014 mau ke Rusia ya? Siapa ya? Adit ya, kakak bangga sama Adit. Dia hebat. Tapi sayang sekali kalau misalnya kita mau ke Rusia itu nggak dibiayai ya deh ya. Sayang sekali. Jadinya sulit mencari funding tambahan sponsor itu. Kakak dapat dari mana aja? Alhamdulillah dapat dari wali kota, dibantu juga dari pihak universitas, yang totalnya itu sekitar $1. Iya, $1.000 kalau dikonversikan sekitar ₹11 juta. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman besok mau daftar silakan cari sponsornya yang lebih banyak lagi supaya apa, supaya bisa beli oleh-oleh yang banyak. Sebenarnya kita butuh amat sih duit itu karena semuanya dibiayai, cuman ya untuk menunjang ya, karena kan juga butuh
4 energi yang lebih gini. Sekali makan 100.000, kalau dikali 3 300.000 satu hari kali satu bulan. Belum lagi untuk biaya. Itu kalau $10, kalau $12 gimana? Ya kan? Best momennya ada banyak, salah satu banyak banget. Best moment sudah pakai S, karena dia plural. Best moment salah satunya adalah sliding. Sliding dari bukit yang tinggi ke bawah, slidingnya pakai plastik doang. Pakai plastik dan itu salju. Lembut kan? Enak. Itu adalah best moment. Yang kedua adalah ketika kakak diundang di Irish Music Session. Irish Music Jam. Tahu Irish Music? Musik Irlandia. Di sana ada musisi-musisi dari Irlandia diundang datang dan kakak diundang gitu untuk ngejam bareng di sana. Asik banget, keren. Kemudian best momennya lagi. Ya best moment kayaknya semua program best moment ya. Indonesia, mereka kadang ada yang gak tau Indonesia deh. Sakit. Kita sebagai duta negara, Indonesia itu di mana? Oh, Indonesia itu di Bali ya? Kita diam. Kenapa Indonesia ada di Bali? Bali yang ada di Indonesia seharusnya kan? Bali yang lebih dikenal gitu. Terus akhirnya kakak di sana buka laptop nih pamer nih, lihat nih teluk kiluan. Wow, this is Earth Porn katanya. Pernah dengar ada? Ini istilah. Itu adalah istilah yang mereka gunakan ketika melihat sesuatu yang sangat indah. Pemandangan yang sangat indah gitu. Earth on. Bagus banget loh ke Lampung. Maulah mereka mau main ke Lampung. Ya, yeah, I'll be waiting for you. Datang aja. Kemudian Indonesia. Yang mereka dengar Indonesia itu. Pernah nonton film Tarzan? Ya kayak gitu. Sakit. Ya ampun, di Indonesia gak segitunya kok coy. Masih ada gedungnya, masih ada AC gitu. Tapi gak apa-apa, untuk menjelaskan di sana. Indonesia bukan hutan kok teman-teman. Gue bilangin kayak gitu ke teman-teman yang lain. Itu yang bikin sakit ya. The best impact I got from the program is I love my country even more. Why? Because we got everything. We have so many resources. But why do we have some kind of suffering of starvation? Kenapa kita kelaparan? Kenapa kita miskin dan segala macamnya? Karena kita nggak kelola dengan benar. Di sana itu, Dek, nggak ada yang namanya orang naik motor. Yang pertama karena dingin banget. Yang kedua karena di sana memang sudah terbiasa pakai transportasi umum yang bagus. Mau kemana-mana, jalan kaki juga enak. Kita tidak menyalahkan alam kita yang panas ya. Pak, kalau di sini kan panas kak, mau jalan kaki males. Kalau di sana enak, dingin. Best impact-nya lagi, saya cinta dengan Indonesia yang pertama. Best impact, mengubah kepribadian saya. Tadinya saya nggak berani ngomong di depan umum. Tadinya saya cemen. Tapi begitu masuk program, saya ditonton oleh gubernur, saya ditonton oleh wali kota di Kanada dan segala macamnya, saya jadi sudah biasa aja gitu, ngomong depan umum. Best impact lagi, saya berpikir lebih objektif. Kalau menurut saya salah, saya bilang salah. Menurut saya bilang benar. Kenapa? Karena di sana pemikiran mereka sangat berbeda dari kita. Bedanya apa, Kak? Banyak. Contohnya, dari kalau di sini kita nawarin makan ke tamu biasa ya, ayo makan dulu, nggak boleh pulang kalau belum makan, ya kan biasa. Kalau di sana kamu nawarin kayak gitu ke orang-orang sana, kok kamu maksa saya untuk makan sih, saya udah makan sih, ya. Dari perspektif dia, saya dipaksa untuk makan. Kami luruskan, itulah tadi salah satu tujuannya adalah mutual understanding, sama-sama mengerti. Kita mengerti posisi dia dan kita juga mengerti posisi kita gitu. Itu understanding. Best impact-nya lagi. Dapat pengalaman yang luar biasa ya banyak dan nambah
link. Kakak dapat di sana kenalan musisi dan alhamdulillah dikasih cenderamata berupa ukulele, tadi ada fotonya. Ukulele enggak ada di Indonesia kalau menurut kakak. Kemudian best impact-nya lagi communication skill ya. Kita menyampaikan sesuatu itu dengan membaca tubuh orang, kita bisa tahu bagaimana. Karena apa? Di sana itu komunikasi nonverbal ya. Best impact-nya lagi banyak etos kerja yang saya dapat dari sana, contohnya disiplin. Di sana Dek, bis itu dijadwal tiap di bus stop, dan bis nggak ada yang berhenti sembarangan di pinggir jalan ya, ada bus stopnya masing-masing, dan tiap bus stop ada jadwalnya. Bus stop pertama sampai ke 10 itu dari jam 8 pagi sampai jam sekian ada jadwalnya. Jadi kita biasa disiplin dari kayak gitu. Kalau kita nggak disiplin gimana kak? Kita nunggu di bus stop dengan suhu minus 25, bayangin nggak bisa ya, sulit, terlalu dingin. Oke, okay, dan masih banyak best impacts yang lain. Pokoknya programnya the best. Sudah pola pikir, namanya mindset, ya itu harus diri kita sendiri yang mulai. Tadi closing statement kakak ada ingat? This is your life, your responsibility, ya. Dunia ini sistemnya challenge by choice, not challenge by force. Paham nggak? Kita mau maju, ya kita challenge sendiri kita sendiri. Masa contohnya, udah kuliah masih minta sama orang tua, challenge. Not challenge by force, malah dibetak-betak segala macam yang itu. Kakak kurang setuju. Kemudian, nggak ada yang jamin. Memang benar. Kakak katanya, emang kamu fokus di sini ngejamin? Emang kamu fokus kuliah? Kuliahmu pasti bagus. Oke, belum tentu deh, belum tentu. Kakak kadang ngerasa juga. Balik lagi ke pilihan deh ya. Penyesalan menurut riset, penyesalan elder, orang-orang tua yang di Western Hemisphere, nomor satu adalah ketika muda mereka tidak travel. Kenapa kak? Karena through the traveling we got so many wisdom. Kita dapat kebijaksanaan yang gak kita dapat dalam ketika kita cuma di Indonesia gitu. Keluarlah, keluar. Pasti kamu bakal ngerasain sendiri deh, gak ada ruginya. Sekarang gini, terus kamu kuliahnya alhamdulillah lancar nih. Alhamdulillah lancar, amin ya. Lulus 3,5 tahun, 4 tahun. Nanti masuk ke perusahaan, tapi di interview pakai bahasa Inggris contohnya, bingung. Apakah akan menjamin Anda diterima? Ya. Kemudian benar nih Anda, wah hebat sekali IPK-nya 3,5A, IPK-nya 4 misalnya, sempurna banget. Tapi begitu dalam suatu organisasi yang disebut perusahaan atau bisnis, Anda tidak bisa bekerja sama, apakah akan bertahan? Di sini adalah kedua poin adalah penting ya, akademisnya penting dan organisasinya juga penting gitu. Jadi kalau kakak sih prinsipnya, kalau misalnya Anda yang ngomong, kak, harus imbang kak antara organisasi dengan kuliah, 50%, 50%, benar? Benar? Salah. Yang benar 100%, 100% maksimal di keduanya. Itu baru hebat. Oke? Dibakar apinya untuk menghasilkan listrik, ya kan? Pokoknya kayak PLTU ya contohnya. Tapi di sana limbah asapnya itu dikelola dengan baik. Buktinya satu ada satu rumah sakit besar yang itu sustainable energy, dia pakai energi sendiri gitu. Karena di sana kan butuh penghangat ya, panasnya itu dari sampah. Itulah kenapa kakak bisa tantang kalian. Kasih kalian 2 juta rupiah kalau bisa nampak sampah di kota itu berserakan. Gak ada deh.
Kenapa? Dari sini ke sana ada tempat sampah. Dari sana ke sananya lagi ada tempat sampah. Jadi kalau misalnya kita mau nyampah malu deh. Kalau di sini buang-buang aja gitu kan. Sayang, sayang banget. Itu adalah salah satu best impact-nya dari program. Kakak pulang, alhamdulillah tak pernah nyampah lagi. Kalau kalian melihat kakak nyampah, tegur aja. Ya fokus dulu selesai itu, nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah selesai kontrak dengan beasiswa yang tadi, itu kan umurnya kan bisa masih bisa gitu, 18 sampai 30. Kak, tapi kan saya udah nggak kuliah, nggak apa-apa. Bahkan yang jadi saingan kakak waktu itu, ada yang sudah jadi dosen. Dosen bahasa Inggris. Alhamdulillah, tapi kakak yang dikirim. Gitu ya. Jadi masih bisa kok, tenang aja. Dan jalan exchange itu ada banyak deh. Ada dari scholarship, ada yang self-funding, ada sponsor, pokoknya banyak. Kamu bisa cari. Kalau di Kanada, untuk beasiswa agak sulit. Kenapa? Karena di sana memang pendidikannya murah, bahkan gratis untuk orang sana. Kalau untuk orang dari luar, itu justru agak mahal. Justru kalau kakak saranin, lebih baik kayak ke negara lain, kalau untuk beasiswa ya. Contohnya kayak ke Jerman, itu kan gratis ya. Banyak juga beasiswa Uni Eropa, negara-negara Uni Eropa gitu. Kalau misalnya di Kanada, kecuali Anda dapat pendanaan sendiri, misalnya dari LPDP. LPDP kan ngasih Anda uang gitu ya, jadi Anda bisa milih kemana aja. Tapi ya kalau misalnya kakak saranin sih ke negara lain aja, gak apa-apa. Kalau mau exchange juga, ya ikut program PPA ini gratis kok. Oke? Surat perizinannya administrasinya dengan rapi, maka kamu itu cuti. Tapi kalau nggak diurus ya apa, bolos namanya. Oke? Jadi kemarin kakak alhamdulillah ada dapat izin dari PA, dari kemarin Pak Lukman ya katanya ya. Kemudian dari Pak Gus, dari Bu Rina kita ke PD3 gitu. Kita buat surat cutinya. Katanya cuti. Tapi sayangnya yang kakak agak sesalkan adalah sistem administrasi kita dengan siapkan itu ternyata nggak sinkron, bagus. Jadi nggak sinkronnya gimana? Harusnya kan saya semester 5 kalau di siapkan, tapi tidak, saya semester 7 di siapkan. Jadi semester 5 dan 6 saya dihitung bolos menurut siapkan. Walaupun saya ada surat registrasi cutinya dan ada surat pencabutan cutinya. Begitupun dengan sistem pembayaran uang kuliah, saya dianggap tidak bayar kuliah saat cuti. Memang seharusnya kan tidak bayar gitu. Jadi ketika saya mengurus kemarin, saya temui Bu Erlina, gimana Bu Erlina, apakah saya harus urus ini? Kata Bu Erlina, udah nggak apa-apa, kamu jadinya ya dengan berhati cuma 12 SKS gitu, karena akan ribet, kata Bu Erlina, kalau mengurus. Ya udah, kalau begitu ya saya juga dengan lapang dada terima, saya cuma 12 SKS. IP turun atau tidak itu tergantung Anda deh. Iya, nggak ada yang jamin kalau Anda rajin kuliah terus-terusan IP-nya naik, nggak bisa juga bilang gitu kan? Tergantung Andanya masing-masing. IP turun nggak juga kok, insya Allah nggak juga. Bahkan kalau bisa naik, kenapa? Karena etos kerja yang kita contoh di sana, rajin, disiplin, bersih dan segalanya harus bertanggung jawab. Itu akan insya Allah malah bisa meningkatkan ya prestasi kita gitu. Sampai sekarang kakak masih BBM-an sama yang teman kakak dari kanan. Cowok deh. Iya, jadi dalam program ini kita ada yang namanya counterpart. Kakak belum singgung ya. Yang namanya counterpart atau CP adalah saudara kita selama program. Jadi ya kita satu kamar,
kita satu tempat kerja, kita kemana-mana bareng. Ya itulah, seperti ya pokoknya kayak saudara gitu. Sampai sekarang kakak masih kontak sama saudara kakak itu, namanya Graham Puskas. Jadi kalau misalnya kakak pertama kali ke Kanada, kita gak ngerti apa-apa, tapi dia orang Kanada, dia ngerti seluruh Kanada. Makanya begitupun saat dia di Indonesia, kakak yang jadi tanggung jawabin dia gitu. Komunikasi masih bagus, masih sangat bagus ya. Di grup juga masih. Terus apakah mereka welcome atau tidak? Kanada adalah negara paling ramah nomor 2 di dunia. Bahkan kayaknya ngalahin Indonesia gitu. Kayaknya ngalahin Indonesia sih kalau menurut kakak. Kenapa? Di sana itu contohnya kita mau nyebrang nih mobil, kita baru ngambil posisi nyebrang, walaupun itu nggak di zebra cross, kita baru mau nyebrang, mobil 10 meter udah berhenti gini gitu. Nggak ada kalau kita mau nyebrang malah berhenti. Bisa? Iya, di sana kayak gitu. Kemudian sama Muslim society-nya juga, kemarin kan ketemu sama orang-orang di sana yang sangat minoritas gitu. Dari jutaan orang itu paling cuma 300 orang atau 200 orang gitu muslimnya. Sehingga kita kenal satu sama lain. Dan kakak masih kontak sama Pak Medi namanya, ketua komunitasnya, imam di sana. Kami yang dari orang Indonesia dipanggil Indonesia ya? Iya. Apa namanya? Kamu bawa apa aja ke Kanada? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya perlengkapan musim dingin. Cuman bawa jaket satu, Pak. Oh kurang. Kamu besok kumpulin, saya kasih jaket. Dikasih jaket tebel-tebel, ada 3, kakak masih ada di rumah jaketnya. Sih, ramah ya. Dan mereka juga gak terlalu materialistis gitu mikirnya. Jadi, kalau kamu butuh, kamu silakan ambil. Kalau kamu gak butuh ya jangan gitu. Di sana ada yang namanya food bank. Food bank itu untuk gelandangan deh. Jadi gelandangan dan orang-orang terlantar di sana memang, walaupun cuma sedikit, tapi itu sangat diurus gitu. Mereka bisa datang kapanpun untuk dapat makanan gratis di food bank. Dan donaturnya banyak gitu. Kalau di sini kita mau kayak gitu, yang ada bangkrut donaturnya. Iya kan? Karena orang pasti makan sebasing-basing aja. Banyak gitu. Sayang, beda. Budaya, kita gak bisa apa-apa kak, gak apa-apa. Kenapa kakak bilang gak apa-apa? Yang penting mau belajar. Ketika nanti jarak antara terpilih sampai berangkat, itu ada jarak sekitar 4 bulan. Masa iya dalam 4 bulan ini kamu gak bisa menguasai satu alat musik cetik itu? Gak mungkin. Masa iya kamu gak bisa nari saman yang cuma gini-gini doang dalam waktu 4 bulan? Pasti bisa. Banyak jalan kalau mau belajar. Oke? Ini adalah foto satu grup, ada 60 orang. Silahkan di Tata Magus. Waktu itu kakak datang saat musim gugur ya, gak kebaca, musim gugur. Dan itu adalah kakak megang daun maple yang jadi simbol negara Kanada. Ini saat orientation camp. Dan teman-teman membuat kayak kontrak grup, aturan grup, pembagian grup di AD dan segala macam. EAD tadi ya, Educational Activity Day. Nah itu kemudian community contract. Di sana semua menggunakan flip chart dan tulis tangan supaya apa? Nggak tahu. Supaya kreatif katanya. Nggak ada pakai proyektor segala macamnya, jarang. Karena lebih suka yang manual. Kemudian Chris Manting, Marathon Cheering, ini adalah salah satu voluntary-nya, voluntary activity-nya. Jadi waktu itu ini adalah fundraising untuk anak-anak autis. Jadi diselenggarakan sebuah acara yang kami terlibat di dalamnya. Kemudian ini
karena kakak hobi di musik juga, di Irish Music Jam. Kemudian ada Silent Vigil sama orang-orang tua mendukung perdamaian, for peace and justice. Nah, ini adalah salah satu bentuk EAD, Educational Activity Day. Kita ke perpustakaan yang terlihat bedanya apa sih perpustakaan anak sama Indonesia ya? Dan terlihat di sana lebih quiet ya, lebih banyak tentang pohon, tentang olahraga. Ini adalah pertama kali EAD ngerasain. Dan juga ada games-gamesnya taat lagi AID itu. Kita kunjungan ke Music and Arts, ke radio. Dan ketemu alhamdulillah produser musik di Kanada yang bikin agak sulit gitu. Nah, ini adalah kerajinan dari Dolas. Itu saat, kalau bilang ke AID saat harganya 2 juta, 200 dolar. Dan itu kakak lagi buat diajarin sama orangnya. Di sana juga ada upacara sumpah pemuda ya. Ada upacara sumpah pemuda dan teman-teman dari Kanada juga ikutan hormat. Itu teman-teman dari Kanada dan juga dari Indonesia. Kemudian kunjungan ke ini adalah pusat potri, tau potri ya, kerajinan temika. Itu dari tanah liat semua. Ya, ini adalah salah satu yang sangat exciting banget buat orang Indonesia. Salju. Karena kita sampai ada ice bucket tertentu atau lebih kuno ya. Kalau di sana kita nyampe lari-lari nggak pakai baju di tengah blizzard itu tak sama kita pernah lihat. Kemudian ini airport show. Waktu kita di Qatar dan another show. Kita diundang oleh pemerintah Jawa Barat untuk mendemonstrasikan budaya Jawa Barat. Bunda kakak yang nyanyi di sini. Ini adalah orang Indonesia yang sudah tinggal di Kanada selama 12 tahun dan dia memiliki galeri seni. Galeri seninya diambil dari Bali dan Lombok dan sekitar. Harganya bisa puluhan juta. Kalau kita beli di sini mungkin cuma 3 juta, di sana bisa puluhan juta. Ini adalah akhir dari program. Teman-teman sudah di Indonesia dan sudah